Yang saya hormati Pak Farouk dari Alfamart, yang insya Allah selalu baik hati, selalu beramal untuk kita semuanya, baik amal secara merata dalam bentuk tanaman untuk ditanam, atau saat ini memberikan bantuan dalam bentuk sembako. Beberapa waktu lalu itu pengurus itu diskusi dengan Pak Farouk, karena ini bulan Ramadan dan teman-teman selama ini itu kalau kegiatan sosial luar biasa, ya walaupun itu ikhlas, walaupun itu entengan, ya kami-kami yang duduk di depan ini mencoba untuk berbuat ya walaupun tidak seimbang antara perbuatan yang tindakan yang sampean lakukan sehari-hari dengan apa yang didistribusikan ini, mudah-mudahan ini bagian perhatian kita-kita dari pengurus. Yang saya sampaikan, yang pertama-tama saya berterima kasih pada Pak Pastor dan Bapak Ibu Kadur Lingkungan Kota Malang yang selama setahun terakhir bermitra dengan Alfamart, bekerja sama, peduli lingkungan demi lingkungan yang lebih baik lagi, karena saat ini Malang setiap hujan banjir di mana-mana, itu menunjukkan bahwa peran serta masyarakat terutama kader lingkungan cukup besar. Jadi salah satu penyebab adanya banjir yang selain mungkin hutan yang gundul dan lain-lain, ini kan Bapak Ibu Kader Lingkungan sudah melakukan penanaman, mungkin ada gerakan-gerakan yang lain habis lebaran. Karena salah satu program Alfamart 6 pilar adalah Alfamart Clean and Green, kepedulian lingkungan, insya Allah kita akan komitmen terus bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat sehingga bisa terus berupaya memberikan sedikit sumbangsi bagi masyarakat terutama lingkungan. Kegiatan yang lain di bidang lingkungan hidup, apalagi Malang sekarang juga menjadi salah satu kota yang hampir tiap hujan terjadi banjir. Bahkan sekarang teman-teman itu di bidang properti menyatakan bahwa salah satu syarat jualan rumah di Malang sekarang harus bebas banjir. Nah ini kan mengkhawatirkan. Kalau dulu orang beli di rumah di Malang itu pasti dijamin tidak banjir. Nah, sekarang di mana-mana banjir. Ini perlu kepedulian bersama-sama, tidak hanya pejuang lingkungan, mungkin masyarakat. Mungkin ke depan selain menanam pohon juga bisa meniru tetangga sebelah, Surabaya yang sekarang sudah ada perda bebas dari kantong plastik. Bulan Ramadan bulannya berkah, kita dianjurkan harus banyak beramal, berbagi kepada sesama. Salah satunya adalah kader lingkungan yang merupakan mitra kami. Saya pikir itu aja. Ini dalam rangka mengapresiasi dari teman-teman penggiat lingkungan yang terorganisir di kader lingkungan. Selama ini itu saya terharu atas sepak terjang dan tindakan nyata, tindakan real dari para teman-teman ini. Tidak pernah ada ribet apapun.
tapi semangat dan spiritnya luar biasa. Dan ini spirit ini terjaga dan istiqomah. Oleh karena itulah saya juga berkoordinasi dengan Alfamaret, yang semula itu Alfamaret itu kan kegiatan rutinnya itu kan penanaman pohon, sehingga saya sampaikan apakah ada bisa di koordinir untuk santunan yang di bulan Ramadan ini. Akhirnya direspon, sehingga dari Alfamaret memberikan 75 paket sembako yang insya Allah ini sangat berharga bagi para teman-teman. Walaupun teman-teman jujur sebetulnya nggak mengharapkan, tapi begitu ada reward itu bagian dalam rangka untuk pengakuan lah, eksistensi mereka diakui, dan itu bagian dalam rangka untuk menjaga semangat tetap ke depan solid dan tetap apa itu berjuang di bidang lingkungan. Pak, terkait harapan Pak Faruk tadi ke depan ada program lain selain menanam pohon, Pak? Setelah lebaran ini sudah kita agendakan dengan Pak Faruk, akan kita lakukan pelatihan sekaligus pemberian tas untuk program bebas plastik. Sehingga kita berharap dipelopori oleh teman-teman kader lingkungan, kalau belanja jangan mau diberi tas kresek. Nanti peserta pelatihan sekaligus akan kita berikan tas untuk belanja, sehingga kemana-mana tas belanja itulah bisa dipakai berulang-ulang. Jangan mau diberi tas kresek. Keteladanan dan kepeloporan ini kita berharap imbasnya, efeknya, virus positifnya terus menggejala dan terus merambat ke seluruh masyarakat pada saatnya sadar akan tidak menggunakan tas kresek itu. Pak, apresiasi untuk Alfamaret, Pak? Ya, saya berharap Alfamaret ini salut. Jadi apa itu kepedulian di bidang lingkungannya sangat terasa dan dirasakan oleh masyarakat kerjasama dengan kader lingkungan selama ini. Ya, mudah-mudahan Alfamaret ke depan bisa lebih meningkatkan lagi apa itu alokasi untuk di bidang lingkungannya. Salut untuk Alfamaret yang selama ini secara personal dikomandani untuk koordinasi dan kerjasama ini, Pak Faruk.